Baik, saya buka sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore, Pak. Baik, semoga dalam keadaan sehat semua ya. Uh, saya coba evaluasi hasil akhir kalian untuk UTS kemarin. Uh, waktunya masih uh, sampai malam nanti ya Sampai uh, jam 12 malam Tadi ada banyak yang belum mengirimkan Kalau mungkin saya tambah waktunya Karena tadi ada beberapa Lumayan banyak yang nggak bisa bu saya buka filenya ya Jadi nanti coba saya arahkan <tuh> Yang pertama uh, Hasilnya Lihat ya screen-nya Ya, ya pak, lihat. Oke, okay, nah. okay. baru 19 orang yang mengirimkan. Nah ini yang sudah saya kasih grade nih, Abdullah Huszaivi ya. Ini sudah uh, saya kasih grade dan saya cek bagus ya, ini hasilnya. Sesuai dengan uh, selalu ujian. Uh, caranya, uh, Abdullah ini sharing uh, foldernya ya. Foldernya di sharing. Ini ya, kalau kita buka itu. Jadi, bentuknya bukan file, tapi foldernya. Jadi, saya bisa langsung buka file-file-nya nantinya di dalamnya. Contohnya seperti ini. Nah, Jadi, buat di sini, dia ada foldernya. itu Foldernya saya buka. Nah, ada file source kodenya di sini folder source kodenya ini jadi saya bisa ngecek source kodenya yang mana lalu ada file videonya nah di sini nah, saya cek nah soal videonya hasilnya sesuai dengan pekerjaan eh, pekerjaannya atau enggak nah ini coba kalian lihat ya jadi bisa seperti ini hasilnya. jadi runningkan ya tampilannya dari awal slide depan next ya next beginnya tampilan home-nya profil dan jadwal kuliah di sini ada coba dulu saya cek ya Abdullah ada nggak sini? Nggak online ya? Abdullohnya nggak online. Abdullah ada kelemahan yang satu. Tadi saya, saya coba abaikannya tadi ya. Karena yang lainnya udah bagus. Kelemahannya satu, ini bagian di bagian ini. Pertama kali dibuka setelah login. Ya, buka login. kan klik tombol login ya, login diklik. Nah, dia langsung masuk ke jadwal kuliah. Harusnya begitu kebuka aplikasi pertama kali yang muncul adalah home. Sesuai dengan soal ya. Soalnya di sini logikanya ini adalah jadi pertama itu terbuka splash screen yang pertama, lalu splash screen yang kedua, kemudian login, setelah login muncul langsung ke home. Home-nya ada di tengah ya, langsung Home. Dari Home baru bisa pilih ke profil atau ke eh, jadwal kuliah. Gitu ya. Jadi di sini ada trik nih di bagaimana supaya defaultnya itu larinya ke Home yang di tengah. Makanya Home saya balik ya kalau di kemarin di latihan kan Home-nya ada sebelah kiri ya, defaultnya sebelah kiri. Sekarang Home-nya di tengah tapi tampilan pertama harus ke Home langsung yang di tengah, jangan yang di eh, jadwal kuliah. Nah tadi si Abdullah itu masih salah di bagian ini dia larinya ke jadwal kuliah di sini yang pertama kali muncul harusnya yang pertama kali muncul adalah home itu ya ini uh, kelamaan tapi ini udah, udah bener ini udah dibalik cuman defaultnya waktu pertama kali run harusnya kebukanya harusnya home nya ini yang lainnya udah pas kalau lihat dari sini tampilan depannya Nah, ini tampilan depannya sudah oke, okay. exit next, lalu muncul yang keduanya, oke, okay. terus ke loginnya, loginnya udah dirubah ya, jadi tadinya kan kotak yang latihan sekarang garis bawah ya, tampilan uh, untuk inputannya. Nah, waktu setelah login harusnya munculnya ke home. Nggak ke jadwal kuliah. Ke home yang di tengah. Home-nya saya pindah ke tengah. Kalau di soal ini ya, di tampilan ini ya. Jadi, pertama kali muncul di sini adalah home. Home-nya langsung di tengah. Jadi setelah login, masuk ke home. sini ada contohnya kan ya. Harinya ke home. Dari home baru bisa pilih ke jadwal kuliah atau ke profil. Tinggal pilih ke mana. Itu ya tampilannya ditiru modelnya kayak begini logikanya biar sama karena di sini ada beberapa trik walaupun cuma sederhana tapi butuh butuh logika mengerti kalau ngerti 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 benar-benar script logikanya pasti bisa merubah ini ya ini ya, kayak garis ini garisnya warnanya putih ya garis pembatasnya ini udah betul nih Ini tampilan jadwalnya juga udah, home-nya udah oke. Okay. Cuman home-nya harusnya default ya. Pertama kali kebuka login home dulu, jangan ke jadwal kuliah. Oke, okay, nama profilnya sudah oke. Okay. Nah perhatikan juga, tadi ada satu ya, teman kalian yang kurang. Siapa tadi ya? Nanti kita cari ini pada filenya jadi filenya harus di download nih saya susah jadi filenya harus dibuka ya jadi kayak tadi nih begini harusnya tampilannya jadi saya mudah membukanya jadi ini sharing foldernya ya oke ini tadi siapa lagi yang bagus ya nah ini coba ini punyanya siapa nih Fajar Kurniadi. Fajar Kurniadi ada di sini nggak? Fajar. Fajar. Oh, Fajar juga nggak ikut ya. Nggak ada. Nah, ini diran RAM punya Fajar. Kelihatan ya, ininya tampilannya kelihatan pak ya ini nah ini di bagian tadi di bagian nah ini di bagian loginnya Fajar masih kotak belum underline jadi di, di, di form loginnya juga ada modifikasi ya tampilan username-nya harusnya garis bawah seperti yang di sini. Nah ini, nggak kotak ya, garis bawah. Nah ini masih salah. Oke. Nah pertama kali kebuka, home-nya masih di kiri nih. Harusnya home-nya ada di tengah. Di soal ini tadi ya, home-nya harusnya di tengah dirubah nih. Jadi kalau paham menu navigasinya, pasti tahu bagaimana mindahin ini di tengah, dan defaultnya otomatis yang kebuka, home juga. Bukan jadwal kuliah yang kebuka, tapi home. Oke. Okay. Nah, jadwal kuliah untuk pemisah antar jadwal itu garisnya, garis pemisahnya ini jangan warna hitam tapi warna putih ya. Sini ya. Nah, ini warnanya warna putih. Gitu ya. Jadi perbaiki nih. Kenapa karena saya coba warna putih, saya rubah karena nanti kalau backgroundnya warna gelap kita pakai warna hitam, dia Uh, biasanya garisnya nggak kelihatan jelas jadi ada kontras kalau yang backgroundnya terang garis pemisahnya gelap kalau backgroundnya belakangnya gelap garis pemisahnya yang terang gitu secara -se aturan desainnya gitu untuk memisahkan uh, memindahkan warnanya. Okay, ya. Terus Ya, profilnya udah oke. Okay. Nah, exit Iya. Ini udah oke okay, semua di sini. Oke, ini baru dua ini yang bisa saya buka. Yang lainnya, kasusnya adalah filenya harus ke download dulu. Jadi ukuran filenya besar-besar ya. tuh, 326 MB. Susah saya bukanya. Jadi buat yang di-sharing, jangan filenya, tapi foldernya foldernya yang di sharing ya. Filenya dibuka aja, nggak usah di zip. Dibuka aja kayak gini bisa, nggak apa-apa. Jadi gampang bukanya langsung bisa ngecek. Saya lihat asetnya, saya mau ngecek asetnya gimana, langsung bisa kelihatan dari sini. Berarti ngirim ulang itu, Pak? Atau gimana? Diperbaiki aja di uh, Google Drive-nya, link-nya. Nanti di, uh, link-nya diperbaiki lagi di uh, e-learning-nya. Gitu ya. Tuh, terus tadi ada lagi yang kasusnya adalah ini tadi yang ini di sisi foldernya. Ini ada yang kosong. Ini berapa ini? Saya buka foldernya kosong, nggak ada isinya atau belum kapot. coba dicek juga sama temennya. Coba cross check, saling cross check. Coba bisa nggak dibuka dari uh, tempat lain? Ini file kosong. Terus, nah ini minta akses. Jadi, waktu share filenya atau sell foldernya pakai public ya, jadi bisa dibuka. Jadi, kalau share filenya itu, misalnya kayak begini, kalian klik misalnya, klik kanan, bagikan, nah kayak gini, ini kan dibatasi nih tulisannya nih. Nah, waktu ini kita rubah, jangan dibatasi. Tapi kita siapa saja yang memiliki link gitu ya. Otomatis ini walaupun nggak didaftar bisa. Nah, statusnya pelihat aja, jadi saya nggak bisa merubah. Ngelihat aja. Kalau di editor, saya bisa ngapus. Yang punya link, teman-teman ini bisa ngapusin. Tapi kalau pelihat, nggak bisa. Ini aja di kalian modifikasi nih, di sininya, di akses umumnya ya. Dibatasi, kita rubah menjadi publik siapa aja yang bisa memiliki link ini gitu. Nah, link linknya. Berarti itu cuma dua orang itu Pak yang udah. Iya, baru dua ruang itu yang bisa saya buka. Yang lainnya masalahnya sharing folder, zip sama akses. ya, ini Nah, ini nggak bisa sama. Ini juga, ini juga, ini kosong tadi. Ini akses Ini juga file zipnya. Ini juga di zip, nggak usah di zip, buka aja di sini filenya. Sama videonya mana? Taruh di sini. Juga ini juga ini juga kita akses dibuka aja filenya ini ada siapa nih update Ridwan coba saya buka ini Ridwan ya Ridwan sudah ke update belum? Nah, ini Ridwan udah kebuka nih. Namanya, kalau saya jalanin ya. Ada dua file MP3-nya, ada yang 6MB, ada yang 1MB. MP4 ya. Nah, Ridwan masih ada kelemahan nih ya, kalau dilihat ya. Nggak sesuai, belum sesuai sama soal. Coba perhatikan apa bagian. Di bagian space kedua coba. dilihat. lihat. Space tuh itu. Space pertama mana? Space pertama. Lalu masuk space keduanya. Ini keduanya? Pes pertama, next. Nah, perhatikan ada tombol panah kiri nih untuk back ya. Di sini ya. Di atas di uh, apa? Di akbarnya, di sistem akademik mahasiswa sebelah kiri ini, ini kan ada panah kiri ya. Sedangkan di sini udah ada fungsi tombol back, artinya untuk mundur. Artinya panah ini jangan dimunculkan. Panah yang di atas kiri ya. Sistem akademik mahasiswa tombol back-nya ada dua nih. Dua-duanya back, padahal back-nya ini dikunci. Back yang di atasnya nggak muncul slide-nya, yang di slide kedua ya. Kalau di gambar soal kan, di sini di nomor dua, di slide kedua nggak ada tombol panah ke kirinya ya. Bersih ya di atasnya sistem akademik. barunya bar itu bersih, nggak ada tombol untuk balik ke halaman pertama nggak ada. Karena di sini sudah dikasih tombol back untuk kembali ke halaman pertama. Jadi di atasnya nggak perlu ada tombol untuk balik lagi ke halaman pertamanya. Lain halnya dengan eh, login, kalau login karena dia nggak ada back-nya, maka otomatis yang di atas ada tombol panahnya, Itu ya. Jadi bisa diklik untuk back ke halaman sebelumnya ini. Kalau yang di, di apa di screen login, tapi kalau di screen yang kedua dia nggak ada tombol back-nya. karena sudah dibuatin uh, tombol back otomatis yang di atas ini ya, gitu. Jadi nggak perlu muncul di up-bar-nya. Teh, ya, nih, bagian ini nih harus dihilangkan, nih, tombol ini. Bagaimana caranya nih, triknya supaya icon tombol panah back-nya ini cukup satu aja yang di dalam ini, gitu. Terus, waktu masuk ke login, nah, login belum dimodifikasi, nih, masih kotak, ya. Username, email, ini kotak untuk inputannya, sama passwordnya belum dimodifikasi, modifikasi lagi dengan yang garis bawah tampilannya seperti ini, kan, nah, tuh garis bawah tampilannya, ya modifikasi nggak kotak. Oke nanti direvisi aja ya semuanya ya. Saya belum kasih nilai nih, kecuali yang udah dikasih nilai berarti sudah oke. Okay. Gitu ya kurang sedikit sih saya nggak apa-apalah gitu ya saran dikit. Tapi kalau banyak banget yang belum ini. Emang kelihatannya hampir hampir sama sama yang baru tanya sebenarnya trik-triknya ini. Ini butuh uh, nalar logika juga gitu ya. Jadi klik. kalau kalian paham uh, logika scriptnya, pasti ada bagian-bagian yang harus dirubah. Triknya nggak di share pak? Pak? Triknya nggak di share pak? Kliknya nggak di share. Trik-trik. Trik. -trik. Yang ini yang klik tanda panah ini. Iya, biar yang revisi link selanjutnya lebih bagus. Uh, itu, nanti ya, nanti kita bahas ya, khusus yang terbang. panah ini nih, yang panah back ini. Itu ada triknya di apa di uh, file yang kemarin. Kalau kalian buat latihan yang kemarin, itu ada kan tampilannya? Gimana supaya tombol panah ini nggak muncul waktu muncul ke sini nih di home? Perhatiin, harusnya ini muncul juga tanda panah loh di sini. Backnya itu harusnya muncul. Karena navigator otomatis ngasih tanda back. Nah ini ada script di up bar-nya bagaimana menghilangkan tanda panahnya. Kalau kalian belajar benar kemarin, pelajari benar yang eh, latihan latihan sebelumnya itu, di sini ada triknya bagaimana menghilangkan panahnya ini. Di up bar-nya itu ada script-nya. Ya, jadi kalau kemarin baca benar-benar satu bagian demi bagian, baris demi baris, pasti tahu nih ada bagian itu menghilangkan tanda panah ini, tanda panah baik ada di latihan kemarin. Oke, ini lanjut ya. Nah ini otomatis waktu muncul kalau gini tuh home-nya di tengah, gitu ya. Home-nya di tengah otomatis default-nya enggak di samping ini masih yang lama nih belum ada modifikasi navigasinya di sini gitu ya nah ini perhatikan di tengah dia tinggal gambarnya dua ya kalau kemarin kan empat ya empat empat gambar nih dua gambar kalian rata-rata udah bisa nih bisa uh, gripnya gridnya diubah menjadi dua kolom di sini nah ini Home-nya otomatis tengah defaultnya nggak ke jadwal kuliah tadi eh, yang sebelumnya si Abdullah kan ke kiri ya ke jadwal kuliah yang defaultnya. Rubah defaultnya jadi home yang otomatis muncul pertama di tengah. Nah setelah dari home ada pilihan ke jadwal kuliah atau ke profil bebas kan. Nah di jadwal kuliah ada trik lagi. Nih ngisi foto ya fotonya boleh sama gambarnya atau mau ganti-ganti gambarnya tergantung eh, stok gambar kalian bisa pakai network atau aset image terserah mau pakai yang lokal atau mau yang lewat internet tampilan di sininya gambar logo logonya bisa bebas itu ya yang jelas ini foto-foto nanti harusnya ada tampilan foto-foto mata kuliahnya untuk mudah gitu ya atau nama dosennya gambar dosennya gitu di sini lalu pegaris pemisahnya itu warnanya putih ya kalau yang kemarin di latihan tugas kan defaultnya warnanya hitam nah ini warnanya putih Dirubah. Oke, kalau untuk profil, sama aja, cuman background-nya saja yang dirubah jadi warna latar belakangnya hijau. Terserah ya, kalau misalnya mau udah lewat yang warna kuning juga boleh sih sebenarnya. Tapi karena kita uh, tadi tampilan depannya adalah warna hijau di sini, ya, default hijau, maka yang lainnya juga warna hijau, biar seragam, biar kelihatan pincang gambarnya. Nah, kalau gini kan jadinya uh, similar ya sama background hijau-hijau-hijau gitu ya kalau gini sengaja agak putih nih bedain nih tapi ini kalau diwakasi warna hijau juga boleh aja sih sebenarnya oke Apa Lagi. lanjut ya ini tadi ya harusnya tombolnya harusnya home di tengah nah ini background sama ininya di jadwal kuliah belum kelihatan ada pemisahnya karena kan backgroundnya gelap tuh ya backgroundnya kan gelap nih yang di sini hitam maka garis pemisahannya jadi karena hitam dia nggak kelihatan tuh. Nah, makanya saya kasih kalau misalnya itu coba warna putih gitu ya jadi kelihatan pemisahnya kelihatan. Jadi kalau latar belakangnya gelap garis pemisahnya terang. Kalau latar belakangnya terang garis pemisahnya gelap. Jadi kelihatan beda antar antar barisnya. Oke. Nah ini nih, pas balik ini ketan tanah kirinya masih muncul. Oke okay, ya. Minggu depan saya share script yang yang betulnya. Tapi ternyata harus latihan dulu ini biar bagus. UTS-nya saya kasih yang betulnya script -nya. Cuma kalau nggak kali kalian coba-coba pahami setiap bagian script, nanti waktu masuk ke menu apa materi berikutnya yang udah koneksi ke database, ke JSON, file json nya itu akan lebih ruwet lagi. Jadi pahami dulu bagaimana buat layoutingnya dulu yang bagus. Ya, nggak apa-apa. Ada terkait login kurang cermat, lalu ada bagian-bagiannya lain juga sama sih ya. Tadi kelas pagi juga sama, kelas sore juga banyak yang kurang memperhatikan uh, contoh slide uh, soal ujiannya ini. Nggak apa-apa. Jadi perbaiki ya. Kan waktunya sampai malam ini ya. Saya perpanjang sampai besok ya. Besok malam. Untuk perbaikannya. Kalau yang UTS-nya belum berhasil, nanti akan saya review ulang aja. Jadi nggak masuk ke materi berikutnya kalau yang belum berhasil UTS-nya ya. Tapi kalau yang sudah berhasil UTS-nya, kita masuk ke materi. Berikutnya. Karena percuma nanti kita masuk ke materi berikutnya kalau yang bagian ini kalian nggak paham, malah makin bingung dan akhirnya malah uh, uas nanti malah makin kacau gitu ya. Karena dasarnya dari sini UTS. Kalau UTS-nya udah bagus, tinggal tambah-tambahannya nanti untuk verifikasi data, untuk koneksi ke Json-nya. Firebase-nya gitu kan tambahan-tambahan modifikasi dari script yang ada ini tambahan-tambahannya harus ada gitu ya wajib oke okay. silahkan kalian perbaiki boleh berkelompok tim bareng-bareng bahas tadi share kalian punya grup kan grup kelasnya masing-masing grup di di luar dosen ya grup Kelompok kalian, kalian perbaiki, sharing aja. E, gimana caranya triknya? Yang penting paham, bukan ngopi mindahin doang ya. Tapi paham. Karena percuma nanti cuma dapat nilai doang, tapi nggak paham skripnya. Di sini saya perpanjang waktunya. Satu minggu, pak. Ya? Satu minggu, pak. Iya sampai minggu depan ya. Kalau dari uh, itu dari kampus ada deadline waktu nggak untuk penyerahan nilainya? Saya belum paham ya kemarin saya belum nanya. Ada pak. Ada. ada. Berapa hari biasanya setelah ujian? Kalau nggak salah ya seminggu dari hari oh hari upload soalnya. Oh berarti udah habis dong waktunya nih kalau nggak salah ya pak biasanya kan standarnya ah, gitu oh gitu saya belum kemarin belum bertedaran ya cuman ujian aja tanggal sekian gitu ya kalau gitu saya kasih batasan sampai besok ya besok berarti ini tanggal 5, tanggal 6. tanggal 6, tengah malam besok silakan diperbaiki yang kurang kurangnya tinggal di lagi. Ya, ya tanggal 6, jam eh, 12 malam. Saya khawatir kena ini juga nanti kena tegur kalau misalnya eh, belum selesai ujiannya dari eh, bagian kampus gitu kan. Tapi kalau misalnya terlambat sehari dua hari mungkin saya bisa ngasih alasan. Jadi tambahannya satu hari enam jam. Tuh. Time ini. silakan kalian ada waktu ini uh, sampai jam, ini kan baru jam 17.45 ya. Kalian misalnya yang kena kerja segala macam, ada waktu satu jam ke depan, coba diskusi ke teman-teman uh, ke kalian, coba selesaikan uh, perbaikannya. Kalau bisa sih sudah selesai uh, hari ini, tapi kalau enggak masih ada perpanjangan untuk besok malamnya kalian bisa diskusi lagi. ya Karena saya nyadari loh, untuk karyawan kan waktunya terbatas banget ya. Coba dibahas mungkin hari ini, malam ini atau besok pagi. Ya mudah-mudahan besok malam sudah selesai. Tapi kalau misalnya ada kendala pun nggak apa-apa kalian kontak saya aja nanti. Gimana kita cari solusinya supaya yang penting materi ini tersampaikan dengan baik ya kalian bisa sampai di bagian soal UTS ini. Oke saya cukupkan ya. Ada pertanyaan nggak untuk ini? Jadi okay. itu uh, nanti maaf pak, maaf yeah. pak. Jadi itu nanti uh, harus sama persis ya pak seperti di uh, contoh soalnya ya. Iya yeah, betul. Oke okay, siap baik pak. Uh, mungkin uh. saya dan teman-teman juga kuat kurang cermat. Uh, karena emang kayaknya sederhana ya ngilangin tombol panah kiri di atas gitu ya di upbar gitu ya sederhana gitu ya. Tapi emang penting banget nanti begitu kita punya punya banyak slide. Nah itu kan kita perlu security dia nggak bisa balik lagi ke, ke slide sebelumnya tanpa harus melalui login atau apa gitu ya. Bagaimana memperlakukan Pak. tombol itunya Pak, udah tak hilangin. oh, ya. Yeah. Ada triknya ya di situ ya. Ya Kayaknya Pak, cuma ada. perbaiki di sub menu sama di login nggak. <laughs> nah, uh, gitu. Kayak gini juga sama kan navigasi langsung ke home ya, defaultnya di tengah ya, nggak ke sebelah kiri nggak di jadwal kuliah. Ini juga perbaiki gitu ya. Katanya memang sederhana, cuman kalau kalian pikirin ada beberapa bagian script yang harus dicek benar-benar dicek. Paham. Jadi kalau paham logikanya pasti tahu kenapa kok yang pertama kali up ini muncul di sebelah kiri kemarin ya home ya. Sekarang gimana caranya pindahin ke tengah ya? Kenapa ya? Kalau kalian ngerti array, array itu ada uh, dimulai dari 0, 1 dan 2 gitu. 1 0 1 2. Ini kalau berarti ini harus nilai berapa nih harus dimasukin supaya home ini masuknya ke array ke berapa nih? Ke 0 apakah ke 1 apakah ke 2 gitu ya. Jadi harus ngerti tentang array-nya. Kalian belajar di DAT sudah ada ya. Tentang array itu mulai dari angka 0 ya. Jadi kalau misalnya home ini berarti nilai defaultnya bukan 0 tapi sah 1. Kalau di bagian ini. Katanya simpel tapi emang eh, apa perlu eh, logik ya logiknya itu yang saya pikir kalau kalian yang logik yang ngerti pasti eh, nanti begitunya mudah gitu ya. Oke ada pertanyaan lagi? Iya, besok malam deadline-nya ya, tengah malam. Silahkan kalian diskusi dengan teman-teman kalian, rembukan, gimana trik-triknya, kasih share aja, lalu dicoba. Masih ada waktu besok sampai besok malam untuk perbaikan. Saya tetap ya. Saya ada waktu ini satu jam, kalau mau diskusi di kelas, kalian silahkan dibuka. Mau di Zoom Meet, ya di sini silahkan saya close dari Zoom Meet, kalian bisa share, bagi sharing-sharing. Uh, Tadi Abdullah tuh udah bagus ambil tinggal satu di satu bagian dong yang kurang dikit tadi ya. Tadi saya anggap betul aja lah. Oke, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama.